Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Rifki di channel Drafter Indonesia. Jangan lupa subscribe, like, share, dan klik lonceng agar video ini bisa lebih bermanfaat. Dan apabila ada kritik dan saran, bisa komen di bawah video ini. Oke, baik. Pembahasan kita kali ini adalah analisa struktur atau perhitungan struktur untuk sambungan besi WF ke kolom beton dengan Microsoft Excel. Di sini kita akan membahas bagaimana cara menentukan mutu, tegangan incin, dan tegangan geser dari angkur yang akan kita gunakan. Kemudian kita merencanakan ukuran dan jumlah angkur yang akan kita gunakan. Kemudian kita menganalisa kekuatan angkur terhadap tegangan yang terjadi, menganalisa kekuatan plat penyambung, menganalisa kekuatan sambungan las, kemudian menganalisa kekuatan dari kolom beton, apakah bisa menahan dari angkur yang ada. Oke, baik, kali ini kita akan membahas analisa sambungan besi WF dengan kolom beton atau perhitungan struktur sambungan besi WF dengan kolom beton. Ya, di sini saya sudah punya program Excel, ya, format dari Excel yang sudah saya buat untuk mempermudah perhitungan ini. Oke, saya akan menjelaskan bagaimana cara mengisi atau bagaimana cara menghitung sambungan besi WF dengan kolom beton. Oke, di sini adalah jarak A. Jarak A adalah jarak dari as balok, ya, as balok ke as baut yang akan kita gunakan, ya. Oke, kemudian jarak B adalah jarak antar baut. Ya, jarak antar baut di sini B. Kemudian jarak C atau kolom, ya. C atau kolom ini adalah lebar dari kolom, ini C, ya. Kemudian C1 adalah panjang. Saya anggap ini lebar, ini panjang. Ya. Oke. Kemudian D. D adalah jarak balok. Ya. Jarak balok ini D, ya. Ini D nih, jarak balok. Jadi ini adalah D. Kemudian D1 adalah lebar dari balok. Nah, ini ya. Nah, ini tinggi balok dan ini lebar dari balok. Jadi D adalah tinggi balok dan D1 adalah lebar dari balok. Oke, baik, saya lanjut. Untuk di perhitungan itu, di perhitungan ini kita hanya mengisi yang berwarna merah, ya. Selain warna merah itu sudah ada rumusnya, jadi tidak perlu diisi. Oke. Yang pertama adalah P. P adalah beban yang terjadi. Beban yang terjadi dari perhitungan struktur, kira-kira beban yang terjadi berapa, ya, itu di RA atau di RA, ya. Jadi beban yang terbesar di sini berapa nih, balok, ya. Oke, misalnya P, ya, atau RA atau EB, ya, beban yang ada. Oke, misalnya di sini 6 atau 10.000 kilogram atau 10 ton, ya, atau jangan terlalu besar, misalnya 6.000, ya, 6 ton, ya. Oke, kemudian misalnya ukuran kolom yang digunakan misalnya 20, ya, 20 cm atau 200 mili. Kemudian profil balok WF ini dari perhitungan struktur sudah ada, kira-kira berapa balok WF yang digunakan, ya. Misalnya saya ini pakai 200, 100, 55, dan 8. 200 adalah D-nya ini 200. 100 adalah ini ukuran mili, ya. Ini 100 lebarnya. Dia ada tinggi. Terus 5,5 adalah tebal dari tengah ini nih, ya. Nah, kemudian 8 adalah tebal dari sisinya, ya, sisi atas, ya. Ini, ya, sisi atas dan bawah, ini bentuknya H. Jadi ini yang tebalnya 8, ini yang tebalnya 5,5. Ya, itu kurang lebih
misalnya kita WWF-nya menggunakan ini. Oke, kemudian saya lanjut. Nah, kemudian rencana jumlah dan ukuran baut yang digunakan, mutu dan angkur kita tentukan untuk tegangan geser izin dan tegangan tarik izin. Ya, ini kita isi ya. Ini dia ada di sheet selanjutnya atau the referensi. Ini kira-kira untuk tegangan izin dan tegangan geser dan tegangan tarik izin. Ya, ini adalah mutu bautnya. Kira-kira kita mau pakai mutu baut berapa? Ini adalah mutu baut yang ada di pasaran. Oke, saya gunakan yang A307 ya, ini atau ini A307 dengan tegangan izin, tegangan geser izin 960, tegangan tarik izinnya 1600. Oke, saya lanjut. Kemudian ini ukuran angkur ya, ukuran angkur ini kita mau pakai berapa? Misalnya saya mau pakai 8 mili misalnya. Kita pakai berapa mili? Ini adalah A angkur atau luas A1 angkur ya, luas profil angkur. Ini secara otomatis sudah menghitung. Kemudian kita hitung berapa sih perlunya angkur yang digunakan dengan cara tegangan izin sama dengan 0,58 kali tegangan izin ya. Itu hasilnya 928. Ya, ini ada rumusnya tegangan izinnya ini ya. Kemudian N adalah jumlah baut yang dibutuhkan untuk sambungan ini berapa? Rumusnya adalah P per luas baut dikali di P dibagi luas baut dikali tegangan izin ya, T izin ya. Ini adalah P, ini luas dari baut, dan ini adalah tegangan izin ya, tegangan yang diizinkan untuk di sini ini adalah hasilnya. Di sini saya sampai klik, di sini ada, di atas ini ada rumusnya ya, bisa dilihat. Oke. Kemudian di sini ada hasilnya 12,87 angkur. Ya, kalau ini 12 kita kasih di sini berarti 13. Ya, ini harus lebih besar dari ini ya. Oke, kemudian panjang angkur ini sudah otomatis ya. Kemudian kita gunakan 13 ya. Maksudnya 13, jumlahnya 13. Jadi jumlahnya 13. Di sini kalau 13 berarti kan di sini 7, di sini 6. Nah, karena itu susah, jadi kita tambahkan aja jadi 14. Biar sama kanan kiri ya. Di sini 7, di sini 7. Oke. Saya lanjut. Ini adalah panjang angkur. Ya, panjang angkur kurang lebih ini ada rumusnya. Kemudian setelah kita mendapatkan jumlah angkur yang digunakan, kita cek lagi dengan perhitungan kuat angkur yang digunakan. Dengan jumlah ini dan ukuran angkur ini, kira-kira kalau kita cek lagi kekuatan angkurnya cukup atau tidak. Oke, di sini T tadi sama tu ya, sama P per A angkur dikali jumlah angkur. Di sini adalah P, di sini adalah luas angkur, ini adalah jumlah angkur yang digunakan. Nah, tegangannya ya yang diizinkan itu 853,05 ya, tegangan yang terjadi 853,05. Nah, ini kita cek kira-kira aman atau tidak. Ini adalah tegangan izin untuk baut tadi ya, ini adalah tegangan yang terjadi. Jadi apabila tegangan baut izin ini lebih besar dari tegangan terjadi, maka ini aman. Apabila ini tegangan yang terjadi lebih besar, maka ini tidak aman. Nah, contohnya ini saya kurang misalnya jadi 12. Nah, ini perlu profil yang lebih tebal. Ya, perlu profil yang lebih tebal atau perlu angkur jumlah, perlu tambah angkur. Ya, oke, ini secara otomatis dia ada ceknya ya, kira-kira kuat atau tidak. Oke. Sini jadi kita sesuaikan ini, kita tambahkan jadi 14 seperti yang tadi ya. Maka di sini aman. Kemudian momen yang terjadi adalah P kali jarak A ya. Jarak A tadi ada di atas. Ini P dikali jarak A. Ini jarak A. Momen yang terjadi adalah 15.000 kg cm.
T sama dengan momen kali B per GA kali B kuadrat. M adalah ini momen B, itu di sini ada keterangannya B ya, ini B ya, jarak B. Kemudian ini GA, GA yang mana GA ini GA jumlah angkor ya. Kemudian B pangkat 2 adalah tadi sama yang ini ya, jarak B adalah ini ya, jarak antar baut. Oke. Kalau jarak antar angkor ini saya ganti, oke, ini tambah angkor ya. Ini momen ya, M kali B dibagi GA kali B pangkat 2 ya. Nah, ini bisa dilihat dari mana nilainya. Oke. Ini juga bisa dilihat di mana nilainya. Ini saya enggak. Nah, jumlah yang muntah seperti ini. Ya. Oke. Oke, ya, ini hasil perhitungannya M kali B, ini adalah GA kali B pangkat 2 ya. Jangan lupa setiap saya klik di sini ada rumusnya ya. Jadi saya bisa dilihat di sini rumusnya. Nah, ini adalah hasilnya untuk T ya. Ini dibagi dengan ini. Tegangan yang terjadi adalah T per GA jarak angkor dikali A angkor atau luas angkor ya. Ini jumlah angkor, ini adalah luas angkor. Ini T ya, T hasil ini. Ini adalah jumlah angkor yang digunakan. Ini adalah luas angkor yang digunakan. Maka tegangan yang terjadi ini, ya. Ya, terus kita cek lagi tegangan izin untuk angkor, ya. Tegangan ini tarifnya adalah 1.600. Ya, lebih kecil atau lebih besar dari tegangan yang terjadi. Karena tegangan izin lebih besar, maka ini aman, ya. Ini perlu tambah angkor ya, misalnya seperti itu ya. Nah, contoh lagi ini bisa berubah. Ini misalnya angkor ya seperti tadi yang saya misalnya jadi 12, maka di sini perlu tambah angkor ya. Di sini masih aman, oke, tegangannya masih aman, tapi untuk cek kekuatan angkor terhadap beban yang terjadi perlu tambahan angkor. Di sini saya ganti lagi jadi 14. Terus kemudian setelah kita cek kekuatan dari angkor, kita cek lagi tebal kekuatan dari tebal plat penyambung ya. Misalnya plat penyambung kita isi, misalnya plat penyambungnya kita gunakan 3 mili misalnya. Plat penyambung itu ini ya. Nah, ini plat penyambung ini ya, tebal plat penyambung ini itu misalnya kita gunakan 3 mili misalnya. Tegangan izin plat penyambung kita harus tahu itu 1.600 ya, tergantung di pasaran platnya itu tegangan izinnya berapa. Di sini saya masukkan 1.600. Nah, kemudian tegangan yang terjadi adalah P kali TPP kali UA kali JA. Ini adalah singkatan. P adalah beban, TPP adalah tebal plat penyambung, UA itu ada di sini. Nih ya, di ukuran angkor ya, diameter angkor. Terus ini adalah jumlah angkor. Oke, tegangan yang terjadi ini P per kali, ini adalah perkalian dari TPP, UA dan JA. Jadi hasilnya 1785,71, ini hasilnya kilogram per sentimeter persegi. Ini adalah tegangan yang terjadi di plat penyambung. Jadi kita cek bahwa tegangan izin plat penyambung lebih 1.600, tegangan yang terjadi adalah 1.700-an. Ya, jadi ini perlu profil yang lebih tebal. Oke, ini perlu profil yang lebih tebal. Kita tambahkan saja sini misalnya 4. Nah, ini 4 saja sudah aman. Tapi kita perlu cek juga di lapangan itu atau di pasaran ada plat yang tebalnya berapa. Misalnya ada yang 5 mili. Kalau memang ada 4 mili sudah cukup ya. Kalau ada 4 mili sudah cukup, kita boleh pakai yang 4 mili. Oke, ini udah aman. Kemudian setelah
kita cek tebal dari plat penyambung, ya. Kita cek tebal plat penyambung, kemudian kita cek sambungan lasnya, ya. Sambungan las itu tegangan izinnya rata-rata sekitar 1400 atau 1600. Saya biasanya gunakan 1600. Ya. Kemudian ini adalah keliling dari las, ya. Keliling las ini, ya. Keliling las ini adalah keliling ini, ya. Keliling yang di las, ya, ini semua. Jadi keliling yang di las. Jadi ini adalah panjang keliling dari las-lasan. Ya. Tegangan yang terjadi pada sambungan las adalah P luas las. Ini adalah P beban yang terjadi. Ini adalah perhitungan dari luas las yang digunakan. Ini ada rumusnya, ya, bisa dilihat. Kemudian tegangan yang terjadi adalah 282,89. Kita cek apakah tegangan yang terjadi lebih besar atau lebih kecil dari tegangan izin. Kalau di sini tegangan izinnya itu 1600, dia lebih besar dari tegangan yang terjadi, jadi dia aman. Tapi kalau dia tidak aman, maka dia akan perlu profil yang lebih tebal, ya. Oke, seperti tadi. Ya, setelah kita cek sambungan las, kita cek lagi kekuatan betonnya. Ya, kita cek kekuatan betonnya. Kita hanya perlu mengisi kira-kira beton yang kita pakai itu mutu betonnya berapa. Di sini misalnya saya coba masukkan 175, ya. Oke. Mutu betonnya misalnya pakai 175, ya. Itu tegangan izin yang tegangan yang diizinkan untuk beton, ya, itu adalah 0,33 kali tegangan izin beton, ya, mutu beton. Tegangan mutu beton ini mutu beton, ya. Jadi 0,33 kali ini mutu beton, ya. Ini mutu beton. Oke. Jadi tegangan izin untuk beton, ya, 1,75. Misalnya ini, misal 225, dia akan berganti secara otomatis. Kita coba pakai 175, ya. Oke, yang betul-betul 175. Jadi tegangan izin, ya, jadi tegangan yang diizinkan itu 57,75. Kemudian kita hitung tegangan yang terjadi adalah P atau beban dibagi DA adalah diameter angkur, L adalah panjang angkur, JA adalah jumlah angkur, ya. L adalah panjang angkur itu ini, kira-kira ini, ya. Kita bisa dihitung, ya. Kira-kira panjangnya berapa angkur ini? Ya, di sini ada panjang minimal, angkur, ya. Panjang angkur, ya, dengan ukuran tadi kolom 20x20. Oke, di sini. Secara otomatis sudah menghitung, ya, ini adalah P, ini adalah perkalian dari DA kali L dan JA. Jadi tegangan yang terjadi 30,61 kg per cm persegi. Kita cek tegangan, apakah tegangan izin lebih besar dari tegangan yang terjadi. Di sini tegangan izin lebih besar dari tegangan terjadi, maka beton ini bisa kuat menahan sambungan dari baut itu, ya. Oke, kita lanjut. Berarti di sini sudah aman, semuanya aman. Misalnya ini contoh, saya contohkan lagi, misalnya ini K100, ya. Misalnya ada K100, ya, atau K50 misalnya, ya. Nah, itu perlu tambahan angkur atau mutu beton lebih besar, ya. Seperti itu. Kita masukkan 175, ya. Oke. Nah, di sini sudah kita cek dari angkurnya, kita cek juga dari tempat pelar penyambung, kita cek dari sambungan las, dan kita cek dari kekuatan beton. Jadi di sini kesimpulannya, dengan beban 6000 kg, ukuran kolom 20x20 cm, profil ukuran balok yaitu WCWF ukuran 200x100x5,5x8 mm. Rencana jumlah dan ukuran angkur yang digunakan, mutu angkur, ini adalah mutu angkur, ini adalah tegangan digeser,
Ini artikel tarik. Ukuran angkur yang digunakan 8. Ukuran angkur luas dari angkur adalah 0,50. Tegangan izin angkur ya 928. Jumlah angkur yang digunakan 14. Panjang angkur 175. Ini ya. Oke, misalnya kita mau ganti nih ukuran angkur seperti ini misalnya, untuk misalnya ini terlalu banyak ya, jumlah angkur terlalu banyak, kita tambahkan saja ini misalnya jadi 10, maka secara otomatis dia akan berkurang. Kita 9 seperti tadi, perhitungan tadi ya, misalnya di sini 9 berarti kan sini 4, sini 5, jadi kita harus samakan jadi 10 ya, seperti itu. Oke ya, semuanya saya lanjut. Jadi kekuatan angkur kita gunakan 10 dengan panjang angkur 175. Kemudian cek kekuatan angkur yang digunakan aman ya, dengan tegangan izin 764 ya, terus momen 15.000, terus T ya, T nya aja 375, tegangan yang terjadi 47,77. Kemudian kita cek plat penyambung aman dengan tebal plat penyambung 4 mili, tegangan izin plat penyambung, ini adalah tegangan izin, ini adalah tegangan yang terjadi. Kemudian kita cek sambungan lasnya aman, tegangan izin sambungan las, ini adalah keliling las, tegangan yang terjadi. Oke, kemudian cek kekuatan betonnya aman, mutu beton K175, tegangan izin 57,75, tegangan yang terjadi 34,29. Oke, di sini kita sudah menghitung untuk sambungan balok baja ya. Yang dicontohkan ini adalah besi WF ya, balok baja dengan kolom beton. Di sini sambungan berupa dengan sambungan angkur atau dengan dinamot juga bisa ya. Oke, kemudian di sini kita sudah cek jumlah baut yang kita gunakan, kekuatan baut, terus cek tebal plat penyambung, terus cek sambungan las, dan cek kekuatan beton. Jadi struktur ini bisa digunakan ya. Oke, baik. Oke, terima kasih Anda telah menyaksikan video dari kami. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, share, dan klik lonceng. Dan Anda juga bisa mendownload file dengan mengklik link di bawah video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.